Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Hei ibu, udah cantik, udah mandi. Tadi Bang Tarin salut nih ngeliat Leha. Leha udah pakai sendal, udah mandi. Leha tadi habis nyuci. Leha nyuci piring ya. Pinter. Yang ini masih pada tidur. Pak Darman sarapan. Nih Bang Jay lagi ngapain Bang? Bang Jay lagi bantuin mama masak. Ada Aat yang lagi nyuci. Rajin Aat nyuci. Aat nyucinya pakai sikat WC Aat. Yaudah yang penting mau bersih. Bang Jay lagi masak iwak, buset Bang. Seabrek masaknya. Biar cepat kali mah. Tapi takut ada yang belum matang Bang nantinya Bang. Matang ya. Jago nih Bang Jay. Iya mah enak mah. Bang Jay makan cuma nama ikan asin doang Bang. Iya. Kemarin dia makan ada tempe sih. Ya. Ada tempe. Itu ikannya. Dia gak makan, yang dimakan ikan asinnya doang. Soalnya gak terlalu asin mah. Gak terlalu asin. Bang Jay lagi masak. Bang tadi juga mau sarapan. Nasinya baru matang. Tadi udah matang, cuman habis ya, Mas? Enggak, nanti kemarin ada sedikit-sedikit oh, udah sarapan. Udah pada sarapan, jadi habis. Jadi masak. Ini Bang, ikan nasinya kawan. Ini mau digoreng. Habis goreng ikan nasi digoreng. Ini ikan apa sih enak banget? Ini nih Bang. Ikan apa? Ikan asin pepetek. Aat. Jemur baju. Ikan pepetek kata mama. Ini enak nih. Ini jadi buat siang, buat pagi, buat sore udah sekalian gorengnya. Iya, mantep mah. Ini suka sih Bang Apik juga suka Bang. Semua suka lah. Terus biasa ya sayur, sayur asem. Sayur asem. Andalannya Teh Ita tuh Pak harus pakai jagung. Nasi yang di sini udah habis. Teleha pinter ya mah nyuci piringnya. Iya. Teleha tiap pagi cuma mama kan enggak bisa ngambil video karena mamanya sibuk di dapur jadi enggak sempat ngambil video. Terus tadi ini dapat Teleha nyuci-nyuci bersih. Jadi kalau pagi tuh kalau ada piring kotor dia cuci mah ya? Iya. Aat mau ngapain Aat? Nyeduh apa? Susu. Udah nyusu orangnya mah. Gaya. Hah? Masak tempe, masak itu apa singkong digoreng. Goreng singkong Bang Jay. Sama nyambel. Bang Jay udah sarapan? Mau sarapan? Mau. Ayo. Yuk sarapan. Yuk. Tuh mau nyambel nih, nyambel ijo. Widih. Kemarin nyambel ijo semangkok penuh iya, habis. Iya, enak mah. Enak ya, cuma pakai bawang putih doang. Iya, pakai colek pakai ini nih, tempe. Enak mah. Hah? Terus? Dua Bang, diceplokan. Di dadar apa diceplok? Ceplok kali. Dibakar bisa gak ya? Aat mau ngapain? Nyapu. Masya Allah rajin teman-teman. Mau nyapu. Ini pagi-pagi juga udah resik ya. Udah beres. Biasanya begembol juga. Ibu, enggak mandi. Udah bedakan subuh-subuh. Ini yang belum kering. Kemarin kan hujan mau ntar dijemurin lagi. Punya Bang Tadin, Bang Apik, Diki. Hah? Widih, Masya Allah, Aat. Rajin. Disuruh enggak ini mah? Enggak deh, Bang, enggak pernah disuruh. Kalau nyuci piring juga ini, nih, kalau yang lain nyuci piring peleknya gini masih banyak ya. Tapi kalau Aat sampai bersih gitu kalau nyuci piring, tempat cucian piring. Pinter Aat ya. Bang Jay sarapan. Duduk Bang makannya duduk. Semua juga pada mau bantuin kayak ikan, gitu.
cuci piring. Semua juga sama. Jadi sebenarnya kita mah ya buat di dapur mah ada aja mah ya. Ada. Ada aja. Cuman kalau masak kan ya nggak bisa diandelin. Iya. Yeah. Cuman ngebantuin aja. Bantu di dapur mah semua bisa. Bisa. Buat spesialis masaknya itu mah ya. Harus mama. Masaknya mama. Juru kunci masak. Iya. Tapi kalau yang motong-motong sayurannya anak-anak. Iya. Ya motong sayur gitu ya anak-anak. Motong sayur. Cabenya banyak banget bang, emang nggak pedes? Tahu itu. Pagi-pagi, pantas sakit perut mah. Tapi tuh dari kemarin makan cuma sama ikan asin. Iya. Ada tempe juga dia mah nggak ini kemarin. Ngomongin baru tuh tempe bang dimakan. Abang mah ya Allah. Cabe. Sambil kayak kemarin 2 sendok gede. Enak sih, cuma kalau tadi nggak terlalu banyak. Tapi coba belinya sampai habis 2 lempeng. Pantes Bang Jay mencret. Nih dong. Kayak Devan itu makannya mah. Devan family. Ngapain At? Oh, iya mah ya. Iya dia bang. Hebat. Rapi. Dulunya juga rapi kali bersih. Maaf teman-teman mamanya lagi nggak pakai kerudung. Oh nyuci ini apa ini namanya? Coet. Coet ya. Coet buat apa sih? Buat apa? Buat nyambel ya. Mama lagi masakin telur. Buat ini nama Anggai. Iya mah bersih mah. Ini juga nih teleha. Tadi habis nyuci cuman gak kerekam ya. Udah bersih teleha. Teleha udah sarapan. Oh udah. Sama apa makannya? Sarapan sama apa? Pertama dia sarapannya. Kayak orang ngantuk teleha. Pagi-pagi udah ngantuk. Enggak. Ngantuk enggak? Enggak. Teleha sehat. Nyambut sih aja bang. Iya, udah katanya udah makan, udah. Udah mandi pagi-pagi orang belum pada ini dia udah mandi. Teleha udah mandi. Teleha udah mandi. Udah. Oh, udah. Jangan ting-bating aja ya. Mendingan istighfar. Kalau jalan bertas nih kata. Istighfar mah gak mau mah. Kalau ting bating itu langsung. Kalau lagi kesel itu. Yaudah teman-teman, bang tadi juga mau sarapan. Anak-anak udah pada sarapan. Oh iya nih teman-teman, mama lagi mau goreng tempe sama singkong. Singkong. Sama singkong. Singkong katanya. Tadi manggilnya singkong mulu ya. Singkong. Tadi. Tahu enggak? Oh, ini apa? Mama mau nyayur. Ya, ini apa? Nangka. Nangka. Iya kan? Iya, mau direbus aja. Besok lagi nyayurnya. Soalnya direbus buat? Buat nyayur lo deh. Nanti dicampur sama telur atau gitu. Di ini, di gudeg campur sama telur. Oh, di gudeg gitu ya. Di bumbu gudeg. Kayak yang di nasi Padang itu, mah. Ya. Iya, nanti dicampur sama telur, nanti telurnya direbus. Kasih ini. Jadi ya udah situ sayurnya situ. Enak lah. Tapi kalau di gudeg mah pakai minyak itu kan, mah. Bukan pakai. Enggak usah bumbu. Iya. Enggak usah bumbunya pakai minyak. Pakai bungsu. Santan, pakai santan. Tempe. Makanannya sebagian udah sarapan, yang udah pada bangun udah pada sarapan. Yang belum bangun mah telat ya. Iya, yang belum bangun mah. Kadang oman itu. Saya belum sarapan, Din. Din marah-marah itu.
Orang bang ini mah malam itu bolak balik mulu ya, Oman. Tapi semalam kayaknya enggak. Iya, tidur. Tidur. Kayaknya subuh dia bangun. Pagi-pagi itu. Jam 4 dia udah keliling-keliling. Ngambil makanan dari rumah. Ya, tadi sih iniin. Habis ditanyain, nasehatin tuh. Habis bukan dinasehatin, pertamanya marahin dulu. Udah itu nasehatin. Iya, ditegasin dulu, habis itu dialusin. Kasih pengertian. Baru ngerti. Orang itu loh, amarahnya itu gak hilang-hilang. Iya. Kalau Bangja dulu juga suka ini sih, gampang marah. Tapi sekarang pinter. Udah ikhlas ya, Bangja? Iya. Menerima. Dan nerima nasib. Apa? Nasib, nasib. Nasib, nasib ya Bang ya. Udah ngelupain yang pahit-pahitnya, udah dilupain. Ya justru harus kayak gitu. Mau gimana pun juga udah terjadi mah ya. Udah takdirnya Allah gitu kan. Coba, gitu. Coba ikan nasi digadoin sama kayak leha. Leha tuh ngegadoin minta nasib. Melihat kemarin ya, masih bayar. Dia gadoin sama leha. Ini bagi dari goreng sambil ngegado ikan nasi. Mau nambah lagi nasinya? Tenang. Mantap. Tetap nggak ngerokok makannya sehari kayak Oman. Efek nggak ngerokok. Taruh sama bapak kalian ya. Iwak pepetek nih teman-teman. Ya kucing ini masuk-masuk terus. Tersangkanya nih. Piring bang tadi nih. Terduga. Udah 11 menit nih. Jadi bang tadi itu bikin video minimal 10 menit. Kalau di YouTube kan minimal 8 menit. Tapi kalau bang tadi minimal 10 menit. Biar apa ya? Biar nggak terlalu lama. Takut bosen ya. Terus biar nggak kebentaran juga. Paling closingnya di sini. Cukup sekian dulu videonya, Bang Tadin mau sarapan. Terima kasih yang udah pada nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.